Ridwan Kamil bersama masyarakat berkendara menggunakan sepeda motor listrik menuju kawasan wisata Rengganis di Kecamatan Patenggang, Kabupaten Bandung. Sepeda motor yang ditunggangi ini merupakan kendaraan listrik buatan anak bangsa yang diproduksi di daerah Karawang, Jawa Barat. Touring ini sekaligus untuk mengkampanyekan warga Jawa Barat agar beralih menggunakan sepeda motor listrik. Provinsi Jawa Barat bertekad dan sudah membuktikan menjadi provinsi yang paling siap, paling mau beradaptasi terhadap perubahan zaman, krisis energi menuju listrik. Dan kita doakan listriknya pun suatu hari sepenuhnya bisa energi terbarukan, tidak dari batu bara atau yang mengeruk perut bumi. Kang Emil juga meminta semua pihak untuk turut mempromosikan destinasi wisata alam Rengganis di Kabupaten Bandung. Tempat wisata ini memiliki jembatan gantung terpanjang se-Asia Tenggara dengan panjang 400 meter. Dengan pemandangan hutan pinus saat menyeberang jembatan, kawasan wisata Rengganis dapat menjadi primadona tempat wisata baru di Jawa Barat. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.